Bayangin aja 2 minggu, hampir 2 minggu lo nyari duit kayak gini mulu. Ah, elah. Til, lu baru rokok 2.000 buat malam. Gua nih rokok. Udah ini baru ini doang rokok lagi, buset. Kadang sebatang buat 3 hari. Sebatang buat 3 hari. Lu sebatang buat 3 hari. Yangin, mana juga gua mau sebatang 3 hari. Mending gua muntung jalan. Cok banget. Eh tolol, lu pikir gua lagi mikirin rokok? Iya. Namun gua kosong tau, tuh gua ngeliatin ono nih orang ngomong. Siapa tau lu bayangin gua ngerokok sebatang buat 3 hari ya ga juga lah mentang-mentang nyari duit lagi susah gitu. Mending gua muntung atau ga malak tukang ojek. Ah kayak dapet rokoknya aja lu malak. Til, Til. Lu malak tukang ojek bukannya dikasih rokok, kasihkan ibu kering, Til. Cuci motor ga pernah apa ga pernah dia. Dia juga nyari duit susah, semua orang nyari duit susah. Tadi tuh ngomong-ngomong belek pada di atas. Iya biasa, sengaja lagi fashion. Sekarang lagi modis, distro belek, gak tahu kan lu distro belek. Semua banda gua habis nih, gua jual, gua gade, tinggal nebusnya doang bingung. Makanya 2 minggu ini. Ini nih, dikit-dikit jual. Dan sekarang lu punya apa? Topi doang. Topi orang juga? Iya. Ini punya siapa? Mutiara. Iya. Nanti punya siapa? Tahu. Punya Uci. Titit juga tulisan doang. Iya. Coba lu bayangin Titit cuma tulisan doang. Ini sebenarnya gua sebenarnya iseng banget ini, gua nyari jarum sama nyari benang dari kemarin. Gua ada jarum sama benang mah. Tapi bisa enggak jahit kuping lu nih? Kayak lu bahasnya mainnya fisik sih. Kalau ini lagi ngomongin ekonomi gitu. Tadi lu tolol-tololin gua, sekarang main fisik gua orang boleh gimana ceritanya tuh. Kan dapat beras kita kan rezeki mu enggak kemana Til ya. Hah. Dari dinas sosial tuh. Dinas sosial. Iya, Pak. Makasih, Pak ya. Iya. Pak mau ikut syuting enggak? Dari dinas sosial. Lu enggak kenal Til? Agak gue sih jalan kaki dari sana deh. Enggak, lu enggak kenal. Agak. Buset, lu kan warga situ, lu gak kenal warga dinsos. Om gila ya. Ya, udah Til, jangan suka gitu-gitu Til. Lu gue tahu gak mau ngakuin, dia juga thanksin tadi mau ngakuin lu. Kalau ngebahas soal ya ekonomi, unek-unek tuh pengen gue keluarin aja. Cuma pengen ngadu sama siapa yang udah adanya kayak gini ya kan. Iya, dibilang keagamaan, iya. Cuma ada di identitas. Cuma kalau keseringan kayak gini makin banyak nih. Gua rasa tingkat-tingkat kriminal tuh makin tinggi. Ah itu otak lu aja, gua mah enggak ada ya, bayangan kayak orang gitu. Lain. Lu gitu, jangan kok terus lu mau nyopet gitu, mau nodong gitu kalau enggak ya, punya. Ya enggak kalau kayak gini kan. Enggak gimana? Kriminalitas makin ini kalau lagi kayak gini. Kriminalitas. Iya. Gua enggak tahu kriminalitas. Gua taunya Lintas Sumatera, ALS, apa merek disebutin lagi gua. Apa ya? Ya begitulah, namanya juga nyari duit di jalan, gak ada yang buang, makanya susah. Untung-untung itu juga kalau nemu duit ya kan. Iya. Kalau berdua dapat duit cepet, gocap-gocap. Iya. Oh jadi lu hitung-hitungan nih malam ini kita bagi dua. Iya. Astagfirullah Til, Til. Gua ganti ntar kalau gua punya duit Til, kalau gua gak punya duit ya gak gua ganti-ganti Til. Sendal aja minjem. Iya. Ada gua ke musola, dari rumah gua sendal jelek. Enggak ini mau didumung. Pulang ke rumah gua sendal bagus. Ini lagi bos gue nggak nongol-nongol nih kemarin dia tuh pakai dokmar pakai boot tapi makanya kayak pakai bakiak model baru tuh iya model baru lu kalau ketemu orangnya nggak keluar nih kemana kayaknya pusing iya. Juga nih dia pusing lu gue jadi ikut pusing iya. Gara-garanya padahal dia bos dia iya lu juga pusing gue jadi ikut pusing gue kapan nggak pusing ya sih ketemu lu orang tuh dia pakai dokmar gaya style baru dia tuh iya dokmar 8 hole ya talinya di sini kos kakinya kos kaki bulu manusiawi kan cuma ngomong-ngomong kemana kita hari ini ya ya mau kemana Til mau. Iya maksudnya main pinggiran gitu sambil gogoleran wah pengamen banget gua kayaknya. Ya enggak maksudnya kan lu kan ada model lu kan model iya maksudnya pura-pura buntung gitu gua tahu caranya iya enggak mau gua pura-pura lu aja pura-pura buntung pakai kecap biar lalerin gua iya. Tahu caranya gak pakai mau. Papan enggak, skateboard iya gua tahu apa gua sayang papannya gua enggak mau ini papannya gua jual iya kan maksudnya kan lu dorong-dorong begitu kaki lu buntung satu astagfirullahaladzim iya papan skateboardnya ditinggiin dikit lu pura-pura buntung kalau lu nggak mau kaki yang buntung tangan deh jadi lu pakai panel masih mau gue contohin ya nih jangan ah beneran tapi ide lu boleh juga ya iya kalau nggak begitu mah nggak hidup dagang tisu kita dagang tisu iya. Lu mau yang mana nih cacat dulu dagang tisu kayaknya iya, jelek banget peran lu basah lagi cacat sambil dagang tisu gitu ya sangka berak gue nih
Mau gue contohin nggak? Ini pakai panel, gue biasanya sih pakai panel. Kalau ngelihat orang-orang tuh, musuh apa yang masukin ke dalam. Tapi musuhnya satu ya, sama-sama aparat juga nanti ya kita ya. Gue pengennya musuh yang serem gitu, angkatan mana gitu. Kita nyari uang di jalan terus di laras panjang gitu, todong gitu. Kan ekstrim kayak gitu kayak luar-luar negeri. Kalau di sini bawa ke Dinsos. Iya. Tadi orang Dinsos saya waktu lu ngapa pernah nggak kenal aja lu? Apa yang kalau mau orang Dinsos? Jangan gitu. Ketangkep juga nggak bakal peduli juga dia. Iya. Kapan ya? Iya. Makan cadong. Iya. Ini kayak. Udah dikatain aja om gila ya. Iya. Padahal iya. Ya Allah. Sama aja loh, sama dia sama-sama gila. Sama-sama kartu kuning padahal ya. Enggak nih ngomong-ngomong, kita ngerokok nggak ada minumannya amat ya. Tunggu cari minuman dulu ya. Tunggu sini ya. Kopi. Iya, kopi kayak apa? Gue nggak ada duit mau ngopi. Ya, so bener. Tunggu dulu. Dikit ya apa-apa, yang penting kopi ya. Iya, nang gue sayang mau gitu. Astagfirullahaladzim. Ada rokok ampasannya doang. Iya. Nggak ada sih punya cewek gue mah nggak gitu. Rokoknya bungkusan. Tai lu lagi duit mikirnya cewek aja. Iya, ntar kita habis ngopi langsung jalan lah. Iya. Amin. Anak kek. Tau gue main sama lu belangsak til jadi pengamen. Dulu gue model. Sebelah banget. Dulu gue model. Ntar minjem sama bokap. Iya. Senjata. Iya buat nodong. Sampai kapan ya kayak gini ya. Amen sambil nodong. Iya. Jadi lu yang nyanyi. Nah gue yang nodong. Iya. Iya daripada gue yang nyanyi lu yang nangis-nangis. Iya. Gue ngemis gitu. Ya enggak gue nyanyi nih. Na 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 lu. Mau enggak? Enggak mau, lu pilihan lu jelek-jelek mulu. Pilihan yang bagus apa? Tadi suruh ngemis. Udah kayak begini. Suruh jual tisu, suruh nangis. Kalau enggak kita muter otak enggak bakal maju lah, enggak bakal dapat duit. Otak muter-muter bom-bongkar. Bongkar mah tabrak-tabrakan. Iya, ngapain tuh muter-muter. Ini gua yang orasi nih, ya kan. Apa lu cengar-cengir lu? Kayak matlem lu keluar-keluar cengar-cengir. Gua ini, nene, tinggal sebatang tahu. Iya tega banget lu. Nangis-nangis. Oga, tawaran lu enggak ada yang seru gitu. Kalau cair besokannya kita habis ngamen kita yang ngasih duit ke sewa. Oh iya gitu. kita sombong ya. Sombong ngasih ya, sewa di 2000 gitu. Ya sih. Enggak ada kan ngamen tapi ngasih duit ke sewa. Ya bom-bom duit gitu ya sebar-sebarin di angkot gitu. Jangan angkot. Disebar kasih aja tuh atu. Kita ngamen tapi enggak minta keluarin satu-satu kasih 2000. Habis nyanyi kita kasih ya. Iya. Mimpi lu tinggi banget sumpah lu. Ya hayal mah susah banget. Hayal bebas. Enggak otak gua enggak nyampe kan enggak ada isinya percuma. Tadi lu tol-tolin gua sekarang paksa mikir gimana sih? Iya. Yeah. Khayalan tuh kan bebas, khayalan tingkat tinggi, setinggi-tinggi. Kan lu gantian, kan kalau lu gak bisa nangis, gue yang nangis, ntar. Iya, batuk corona nih gue. Udah yang aman yuk. Eh, jam. Udahlah, gue ngomong sama lu kosong lama-lama. Iya, gak jalan-jalan. Gak jalan-jalan, ngerokok enggak, ngopi enggak, gue kopi. Kayaknya semua serba dua lu. Apa? Dua minggu ngeblangsak. Dua iya. Jam ngobrol sama lu gak jelas. Iya, dua hari gua gak dapet duit. Iya, cakan dua bagi dua lagi sama lu. Iya, terus setelah itu, nah udah gak jalan-jalan kita nih. Iya, masa jalan sih? Hah? Jadi semua naik apa? Lu kayak punya motor aja lu, motor gue gade. Iya, udah jalan. Ngawin bini orang. Hah? Ngawin bini orang? Iya. Wah, gue gade. Jangan gitu caranya. Caranya tuh adalah, ya itu, ayo jalan. Wah lama banget di kamar mandi. Lu ngapain sih? Lu kata WC umum mandi. Majan ninja kaki gue emang keset. Eh kayak gadun abis main ya. Ini gila bulu ketek lu sama John gila parah. Gila segera batan dia. Bau banget gila. Udah lu aja nyium berarti. Gue mau mandi. Mau mandi malah bau gue. Pakai lu baca belakangnya nih. Eh belum gue pakai bajunya. Kok kayak si Endi lu ya lama di belakang ya. Sumpah dan. Kanibalisme. No baca. Teman makan teman. Neo kanibalisme. Gue emang ngadoin duit. Ngadoin teman. Nanti mau gue temenin kali ya? Nggak, gue nggak sih. Nggak. Gue mau niatnya wangi. Gobrol banget nih. Tadi kan gue ajak ngamen bareng. Dongol lo. Tawa lagi. Gue ngebayangin yang tadi. Gue ketawa udah disini. Iya, bener banget itu nih. Gobrol banget, males banget gue. Nih, sekarang gini, Til.
lu keluar rapi-rapi. Lu pakai kaos kaki dulu kayak tukang beca, sumpah. Justru gua 2 minggu ngamen kagak kebeli kaos kaki. Iya sih. Kayak gini. Lagian lu, pakai kantong kresek. Pakai kantong kresek kayak entar. Iya, gua habis mandi malah males jadinya ya. Enak tuh selonjoran gini ya. Diem. Males kayak ular. Ular males, ular enggak males, licik ular mah. Ayo buruan. Gak mau lu gak mau pakai kaos kaki, gua sangka gak menekan ya, beca. Ntar gua pakai celana panjang. Enggak, gerobak lu mana nih, lu gak bawa gerobak. Itu gerobak banyak. Udah ya buruan pakai sepatu. Yuk. Tahap. Kayak baik. Nah ini biar safety ih, namanya bego, orang gua yang ih. Ya orang gua yang ngeliat lu, bego banget. Kok lu kayak gua geli sih, pegangin ini diri, pegang dah. Deket gua di sini orang gua yang di main gini. Gue kayak ngomong jenggot jadinya gue. Terus orang gue namanya sobek. Nah sekarang yang nama pertama siapa? Kan deket gue di situ. Lo tau gak nih masker banyak ditimbun nih sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Gue aja masker bekas. Oh bekas apa? Masker lu bekal, masker gue lu aja aku ngakuin. Dia orang deket gue di sini. Gue mah apa aja lu malah barang gue mau mulu. Jadi nggak nih kita ngamen sambil nangis? Jadi, cuma kan itu masker an. Lu harus. Katanya masker ditimbun, ini lu pakein. Shit nih satu aja nih yang tadinya 1000 sekarang goceng. Iya. Gara-gara banyak yang nimbun. Iya, lu mau nggak ditimbun? Udah kebanyakan nimbun keluh kesah, nimbun gituan lagi ya. Pakai masker dong, ini ganteng gua nih. Anti corona, iset. Kayak dokter bangsal 13 dah. Hah? Coba lu yang pake nih. Nggak mau udah bekas lu. Udah gua mah ambil aja udah gua mah barang apa juga lu ambil aja punya gua. Gua kasih sayembara. Lu tahu tempat penimbunan masker, gua kasih duit. Ya. Tapi kalau gua tahu, iya lu misalkan tahu siapa yang nimbun gua kasih duit. Nih, soalnya banyak yang nimbun masker. Lu udah tadi tambahan timbun aja. Oh ini cepet banget kayak copet Depok baru. Anjay, ya. Padahal dia nih yang Depok anu. Dulu gua pernah nyopet hati wanita. Ya. Nah, lu mau enggak gua gombali? Enggak mau. Ah. Gua seru banget gigi lu til gua dicaplok gua. Bau juga Mas. Udah bawa aja semua barang-barang udah. Enggak ya, udah. Bau. Udah dulu timbun apain gitu setelah lu lah. Mau bau ketek, mau bau apa? Lu ngeliat masker gua gak tadi? Enggak. Di meja. Abang siapa ya? Iya, pakai nanya lagi siapa. Orang mah bawa helm, bawa motor bang. Gua mau pergi nih. Mau pergi? Oh, mana pergi tadi, bang? Ma, apa namanya? Dikasih masker sama teman gua. Nah. Mana tadi? Tadi gua taruh meja gua disini. Masker gua. Nih bang, dipakai bang. Bukan gua bang, orangnya bang. Syukurin lu ah, banyakan makan punya orang sih lu. Kasih. Maling, udah tahu ini barangnya susah. Iya, mana sih? Tahu ya. Iya, udah saya bilang Bang punya Abang. Lu tahu kan nih harga ini nih? Udah saya sekarang sepakanya udah harga satu karung beras tuh. Beras-berasnya beras kencur lagi. Ya udah boleh dapat masker tapi enggak bisa ngerokok kayak gua kan. Iya. Rokok kretek aja seneng banget lu. Nih gua ada masker nih punya gua. Baru gue pake sekali sama gua. Itu pake apa di gua lagayan, gua pegadian. Itu salah itu bang makanya. Ya yang ini mah udah biasa. Kan gini mah gak biasa. Gue coba lu taruh dulu di hidung dah bang. Aduh jatuh kan tuh. Ini pakai dulu di hidung bang. Gua gak suka yang pakai bahan maskernya, yang bahan nih. Coba dah. Ini buduk. Goblok. Lu makan tuh kolor. Goblok kolor ini sama kolor itu juga sama kolor itu. Udah ya? Iya. Wah, parah banget. Jangan dulu. Kasih ginian. Lu pakai dah tuh ya. Bukan. Itu namanya masker. Ini masker timbun tuh, makan lu masker timbun tuh sama lu tuh. Mereknya Arnold lagi. Arnold Palm Merah. Halo, maksudnya pakai sempak gini lu kalau kayak di sosmed-sosmed tau enggak? Lu gua enggak mau berteman sama lu lah. Ini coba lu bayangin kalau abis ini apa namanya? Iya, ini yang ngasihnya enggak bertanggung jawab lagi main pergi-pergi aja. Iya, Bang. Taruh di hidung ini. Taruh di hidung. Itu taruh di hidung dulu dong. Taruh di hidung dah. Iya, bekas dikutil. Bekas mimpi basah itu. Belum dilap. Bau air kering tuh. Iya, udah itu udah bekas dipakai. Mending gua usah pakai masker. Udah lu pakai masker tadi berebutan udah tuh. Kagak lu enggak jadi gua ngamen sambil nangis-nangis dah. Maskernya kagak ada. Nah, bisa apa? Jadi nyanyi lagu yang terdalam aja yuk.
ku lepas semua yang ku inginkan, tak akan ku ulangi.